Universitas Banten Jaya dan Harian Umum Kabar Banten teken kerjasama yang meliputi publikasi, diskusi, pemagangan, dan jurnalistik. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dilakukan Rektor Unbaja Sudaryono dan Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Ginanjar di ruang Rektorat Unbaja Kampus 2, Senin 9 Desember 2019. Rektor Unbaja Sudaryono mengatakan, penandatanganan MOU sudah memasuki tahun ketiga. Kerjasama itu diharapkan bisa mendorong dosen dan mahasiswa rajin menulis artikel, serta bisa mempublikasikan berbagai kegiatan di Unbaja. Ini juga gelar S2-nya MPD sama M4. Jadi pariwisata itu apalagi Banten. Pemandu wisata yang pada berversi Banten. Kemarin waktu kita internasional konferensi juga yang ngantar. Kayak bisa saja. Kalau nggak diundang saya nggak enak juga tiba-tiba datang nanti bisa kita sidak. Pernah sering makan di sini nih, ada rumah makan di sini sebelah sana. Kami tentu saja dari Kabar Banten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dan atas rencana kerjasama yang akan diundang. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.